Hai gengs, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, di YouTube-nya Jelatan Adventure selalu update-update barang terbaru. Nah, sekarang nih gua akan rekomendasiin tenda kapasitas 4 orang, harga 1 jutaan yang direkomendasikan di 2020. Kita bongkar dulu ya untuk tendanya ya. Nih. Langsung. Ini bagus sih ada tali ininya untuk biar packingannya itu enggak acak-acakan. Kita buka di sini. Nah, di sini kita dapat beberapa. Ini di sini ada footprint. Nah, ketika lu buka langsung dapat footprint. Jadi, yang lu bingung beli footprint, kadang mereknya enggak cocok, ini udah enggak usah beli footprint lagi karena Big Adventure ini udah include footprint-nya. Nah, footprint-nya ini itu memakai bahan 150D Oxford. Jadi PU-nya itu 4000 mm. Jadi untuk kondensasi bisa terhalang oleh ini nih untuk si kondensasinya. Ini footprint-nya. Terus ada nah, ini dulu nih. Nah, ini untuk pasaknya. Ini untuk frame. Nah, ini frame-nya nih. Frame-nya ini udah aluminium alloy. Tuh. Sedap. Jadi untuk frame-nya ini benar-benar ringan, jadi nggak berat kayak apa, kayak frame-frame fiber gitu, fiberglass. Jadi kalau ini tuh pakai aluminium alloy, jadi lebih ringan dan lebih lentur. Jangan takut patah dan jangan takut kena badai juga. Ini pokoknya awet nih untuk frame-nya. Untuk frame. Terus yang ketiga ada pasak. Pasaknya ini kita lihat pasak berbentuk apa. Oh, ini pasak biasa sih yang bentuknya L kayak gini nih. Tapi ini bahannya aluminium alloy juga, jadi ringan. Jadi nggak takut patah juga untuk pasaknya. Ini pasaknya. Terus di sini ada... Ah, ini sih yang paling penting nih, dua ini nih. Ini untuk si flysheet-nya. Flysheet-nya ini memakai bahan 210T ripstop polyester. Jadi PU-nya ini tuh 3000 mm. Jadi 3000 mm untuk gunung-gunung Indonesia udah benar-benar nge-cover lah untuk nggak bakal tembus lah air ke dalam. Nah, untuk bahan innernya ini memakai bahan ripstop juga 190T ripstop polyester dan nggak bakal gerah atau nggak bakal lembab di dalamnya karena ini dilapisi dengan ada tambahan untuk meshnya di sini nih. Jadi ketika kalian di dalam tenda itu nggak terlalu ngap karena untuk ripstopsnya ini breathable juga karena mudah untuk bernapas plus ditambah untuk bahan-bahan mesh di sininya. Jadi ketika siang-siang gitu nggak usah takut buat lembab atau ngap karena ini lebih mudah untuk bernapas. Nah, ini nih. Nah, tenda ini kenapa gue rekomendasikan, kenapa Jelatan rekomendasikan karena benar-benar harganya terjangkau dan untuk fitur-fiturnya nanti kita bahas. Nah, sekarang gue akan sesuai request kalian, gue akan memulai dengan mendirikan tenda yang baik dan benar. Dan mudah-mudahan sih gue targetnya pengen kurang dari 5 menit ini tenda udah berdiri dengan hanya satu orang saja. Oke, kita mulai nih. Jadi kalau gue tuh biasanya footprintnya dulu ya. Ini ada footprint nih. Langsung kalau takut kena angin nih, langsung pakai pasak sini nih. Jadi si posisi footprintnya nggak kemana-mana. Ini pintunya ada dua ya, si tenda ini. Jadi jangan takut, ih yang depan yang mana nih, yang belakang yang mana nih. Karena ini depan belakang sama aja sih. Oke nih, udah semua untuk kiri kanannya. Terus lu ambil si framenya. Frame ini tuh ada dua ya, kalau nggak salah ada dua bentangan.
Nah, udah kokoh. Ini jadi yang bikin enak untuk si tenda ini tuh, si framenya ini udah ada joining system. Joining system ini jadi nggak takut ketinggalan framenya satu atau gimana, karena emang nyatu semua. Ketika lo bawa satu frame, emang itu untuk keseluruhan tenda. Nah, ini untuk ininya juga enak nih. Nggak usah ditusuk-tusuk kayak si fiber. Sorry, ini enaknya gini dulu nih. Salah kan? Nah, setengahnya dulu dong. Tuh, udah kan? Kita tutup dulu pintu ini. Takut ada yang masuk. Ini udah hampir lebih dari 50% sih sebenarnya. Beresin dulu. Nah, ini terakhir kita pasang untuk bagian flash seat-nya. Nah, jadi nih ini kalau bengkok-bengkok gini rapiin aja diri, kan? Ini dia, tinggal ke pintu. Nah, jadi untuk pintunya bisa ada ini ya, ada terasnya juga. Jadi buat kalian yang kalau emang perlu camping-camping yang berempat gitu, nggak perlu pakai flash seat lagi sih, ini udah cukup sih buat masak-masak. Kalau emang buat istirahat nih, tinggal lipat aja dari sini. Lipat dari sini. Main capek juga sendiri bangun tenda. Nah, ini udah nih, main capek juga nih sendiri doang. Nah, ini tenda Big Adventure Tobanya udah berdiri. Ini kapasitas 4 orang. Dan lu bisa lihat sendiri tadi pemasangannya mudah banget, gua sendiri juga bisa. Nah, sekarang gua akan kasih tahu ada fitur-fitur apa aja sih di tenda Big Adventure kapasitas 4 orang ini. Nah, untuk bagian depan kita ada teras tentunya ya, yang tadi nih. Ini terasnya bisa lu bentangin ke sini. Bisa lu jadiin teras buat masak di sini, atau lu tutup juga bisa. Nanti di depan ini buat barang-barang lu. Nah, untuk pintunya ini ada dua pintu. Yang satu pintu depan, yang satu pintu belakang. Bebas sih ini. Ini enggak lu mau bilang itu depannya bebas, mau ini bilang depannya juga bebas, karena sama aja untuk ukurannya. Nah, ini dalamnya gede banget. Bisa dilihat nih, dalamnya gede banget. Benar-benar muat sih kalau 4 orang juga. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil badannya kayak gue bisa muat 5 orang sih. Bisa muat 5 orang kalau ini nih. Nah, kita kulik dulu nih bagian dalamnya ada apa aja. Oke. Nah, untuk bagian dalamnya nih, ini ada pintu. Pintu kedua, jadi pintunya ada di depan, ada di belakang. Nah, untuk bagian dalamnya ini nggak full bahan polyester ripstop ya. Jadi untuk dalamnya ini hampir 30% atau 40% ini ada bahan mesh atau bahan-bahan jaring. Jadi nggak terlalu lembab dan nggak terlalu ngap gitu. Walaupun gue di sini nih posisi panas, nggak terlalu ngap karena jaringnya itu benar-benar breathable, jadi memudahkan kita untuk bernapas, sirkulasi udaranya jadi lancar gitu. Nah, untuk si floornya ini memakai bahan ripstop 210T ripstop polyester. Untuk PU-nya ini sama dengan atas 3000 mm, tapi biasanya kalau PU 3000 mm atau bahan ripstop aja itu tetap ada kondensasi. Jadi kondensasi itu semacam mengembun gitu ke dalam. Kalau lo
tidur semalaman gitu jam 1 atau jam 2 atau jam 3 itu udah ada embun-embun itu. Makanya untuk Big Adventure ini tahu masalah itu, dikasihlah untuk bahan untuk footprintnya nih. Untuk footprintnya ini memakai bahan 150D Oxford, PU-nya itu 4000 mm. Jadi untuk kondensasi udah nggak bakal ada lagi, nggak usah beli footprint lagi. Lumayan menghemat 190 atau sampai 200 ribuan. Untuk si footprint ini memakai bahan 150D Oxford, PU-nya ini 4000 mm. Jadi emang benar-benar udah nggak bakal kerasa kondensasi lagi di bagian floor-nya, untuk bagian lantainya ini, karena untuk kondensasinya udah tertahan dari bahan footprint ini. Footprint ini benar-benar penting kalau menurut gua. Ditambah di pojok-pojoknya ada untuk handphone ya, untuk handphone atau untuk barang-barang. Terus di atasnya ini ada untuk tempat gantungan tenda juga, untuk di atas ininya nih, gantungan lampu tenda, gantungan tenda di atasnya nih. Komplit sih kalau menurut gua, untuk 4-5 orang cukup untuk badan-badan segede gua nih. Itu untuk bagian dalamnya. Untuk bagian luarnya, kita bisa keliling ke bagian kanan sini. Ini untuk bentangan talinya juga ada di sini nih. Untuk bentangan talinya bisa di sini, terus ada di kiri dan di kanan ini ada untuk sirkulasi udara juga, jadi biar nggak terlalu ngap. Untuk dari belakang ini sama kayak depan. Karena ini depan belakang sama nih, untuk pintu juga belum gua rapihin aja di sini nih. Nah, yang paling gua suka dari tenda ini memang benar-benar kokoh ya, ketika terhempas angin itu emang benar-benar kokoh dia. Pasti ketika nanti lu pakai tenda ini, ketika kena angin emang agak terguncang gitu, cuman tetap nggak bakal rubuh karena untuk si frame-nya ini memakai frame aluminium alloy 8,5 mm. Jadi cukup kokoh lah untuk tenda Big Adventure kapasitas 4 ini. Pokoknya rekomendasi banget sih buat lulu pada nih yang emang butuh tenda-tenda yang kurang dari 2 jutaan, harganya itu cuman 1 jutaan. Pokoknya buat kalian yang penasaran tenda ini dan minat membeli tenda ini, cek aja di deskripsi di bawah video ini, karena untuk link pembelanjanya udah dicantumin di deskripsi video di bawah ini. Oke, itu aja. Untuk lo yang mau request, komen aja di bawah, karena nanti akan kita update lagi barang-barang terbaru, akan kita kasih tahu lagi untuk barang-barang terbaru di Jelatan Adventure. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk subscribe, karena tiap harinya atau tiap minggunya kita akan update terus video-video terbaru, video-video dengan barang-barang hiking terbaru. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow juga di Instagramnya di jelatanadventure.official. Oke, thank you banget untuk kalian, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.